Situasi yang sedang Anda saksikan ini adalah situasi yang berada di gerbang tol Narogong. Ya, ini adalah jalur menuju ke arah gerbang tol Narogong. Ke arah timur sana terdapat gerbang tol Narogong. Dan di sisi baratnya ini sedang dilakukan persiapan untuk pengecoran rigid. Pengecoran rigid ini akan dilakukan secara manual, yaitu oleh concrete mixer truck, dan nanti dibantu juga oleh para pekerja yang sedang mempersiapkan di lokasi pengecoran. Jalur ini adalah jalur keluar masuk ke simpang susu Narogong. Sebelum dilakukan pengecoran rigid, ini sudah dilakukan pengecoran LC ya, atau lantai kerja. Oke, dari sini kita menuju ke arah timur lagi ya. Kita coba untuk update situasi ke arah timur atau ke arah gerbang, lebih dekat lagi dengan gerbang tol Narogong. Nah, sekarang kita sudah mendekati gerbang tol Narogong, lebih dekat ya, kira-kira cuma beberapa meter aja, ini berapa puluh meter aja. Dan ini tanpa aktivitas, ini adalah pemadatan oleh roller di dekat gerbang. Ini adalah pemadatan lapisan base coat A. Setelah lapisan base coat ini dipadatkan, nanti akan dilanjutkan dengan pengecoran LC ya, atau lantai kerja di dekat dari gerbang. Terlihat ya gerbang dari tol Narogong. Nanti di sana akan dibuat pintu masuk transaksi di gerbang sana dan juga pintu keluar dari tol. Oke sobat, sambil menunggu concrete mixer truck, kita zoom, kita coba untuk perjelas ya, ini gerbang tol Narogong. Oke sobat, sekiranya pukul 18.30, concrete mixer truck melakukan tugasnya, yaitu pengecoran manual, dibantu oleh beberapa pekerja untuk merapikan material beton yang keluar dari concrete mixer truck. Semoga para pekerja yang mengerjakan proyek ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baiklah sobat, demikianlah info terkini dari DM Kanal. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.